Halo saudara, saya Hans Edward. Kita bertemu kembali dalam vlog with Hans Edward pada episode kali ini ya. Dan saat ini saya Hans Edward sedang dalam perjalanan menuju Sangga Ananda Kolah Muda Dunia Park Jakarta ya. Dan sambil bagaimana keseruan kita pada episode ini, kita ada untuk jangan lupa subscribe di YouTube channel saya Hans Edward 1977 Hans Edward 2023 ya saudara ya, berkat berubah warna hijau ya. Oke, setelah lurus kita belok kiri, nanti setelah lurus lagi kita langsung belok kanan tajam ya saudara ya. Dan kita lihat di sini suasana sawah hanya keren banget ya saudara. Wow, keren. Dan ini area sawahnya keren banget ya, padinya luar biasa ya. Oke. Mendorong pertumbuhan ekonomi dong. Oke, saya sangat mengapresiasi banget atas pembahasan dari YouTube sampai YouTube channel saya terus ya, meningkat terus ya. Semoga mimpi saya capai kali ini ya, amin ya. Oke. Nah, di sini hati-hati nih saudara nih, kalau suka lewat sini nih khusus kendaraan umum dan Yeah.
genap ini ya. Sekarang hari ini hari Minggu tanggal 25 September 2020 ya. Nah ini kalau ini kenapa nih ya, yang dekat sama kawasan perumahan Kasa Samarla ya, kalau nggak salah ya, di sebelah kiri ini ya. Wah, anak kecil main sepeda nih. Saya jadi kangen ya main sepeda ya saudara ya. Nantinya kalau ada uang banyak-banyak ya, sepeda baru ya. Oke, ini kalau di sebelah kiri kalau nggak salah ini kebun jagung ya saudara ya. Dan dari sisi kiri amat, sisi kanan ada kebun cabai atau segala macam yang bisa cocok untuk di pasar di luar negeri. Kita lihat di sebelah kiri ini dan kanan saya ini ada sawahan ya saudara ya. Di sini sawahnya keren banget ya, apalagi di musim panas sekarang ya, sawahnya agak lagi sekarang ini saudara. Wow, keren banget ya. Di sebelah kiri adalah Cafe and Resto ya saudara ya. Oke, sekarang kita mau keluar jalan apa ini, jalan sini ya, yang kita lagi kita mau masuk sana ya. Kita masih tetap lurus ya saudara ya. Dan kita lihat di sebelah kanan ini sedang ada perbaikan jalan, sedang ada penyempurnaan. Ini kalau begini ke arah Dramaga, lewat di Kalala ke Dramaga lagi, kita langsung tetap lurus aja ya seperti biasanya ya saudara ya. Setelah lurus mentok lagi ke kanan ya saudara ya, jangan ke kiri ya saudara ya, soalnya di situ itu rumah warga yang besar sekali ya. Wow, hati-hati nih saudara nih, soalnya posisi saya di sisi kiri sementara mobil yang kita lewat tadi di sisi kanan saudara ya. Pemirsa, kita berjumpa kembali dengan saya Hasan dan kita tinggalkan di segmen sebelumnya. Dan tadi video saya sengaja kematiin karena ada barang satu yang ketinggalan KMT saya ya. Oke, ini terakhir kita mentoknya dari lurus berbelok kanan ya, tapi di sini hati-hati ya sekali mengingatin saya, posisi saya di sisi kiri, maksud saya posisi saya di sisi kiri sementara pengendara mobil atau motor di sisi kanan ya, lewat kiri ya. Nah kita lewat jalan ini ke busnya nanti ke arah terminal angkot Lalaton ya saudara. Oke, ini dia tujuan kita di sini nih tempatnya ya kan. Nah, sebaliknya ya saudara ya. Nah, karena aku mau ke Tepung, ke Jakarta. Parkirnya di stasiun Bogor. Lebih baik bos, lebih baik
kanan ya, mau gak mau ya saudara ya. Oke. Dan di sebelah kiri saya ini adalah JP Apartemen Marketing Gallery ya. Wow, ini apartemennya sudah jadi nih saudara ini ya. Ini kalau mau beli kamar atau apartemen silahkan datang ke satu marketing galerinya, ada di sisi kiri ya saudara ya. Oke, kita langsung berbelok ke kanan, kita tinggalkan itu, kita langsung masuk ke Jalan K. H. Raden Abdullah Pintu Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Di sini pantauan arus lalu lintas yang dapat saya peroleh, di sini lalu lintas dari arah terminal pulang ke arah situ gede, juga ke arah Yasmin, Paru, Depok Sawangan, terusan ke arah Pantem. Kita Jakarta setelah Ciputat ke kanan ke arah Sempur, lepas dari arah Solo Skandar ini tempatnya masih sepi ya lalu lintasnya ya, tapi sayang banget biasanya tinggal sedikit lagi, aku harus langsung cari dari terminal Pulak. Kita langsung lurus aja ke jalan Cilebut Cibinong ya. Oke pemirsa, saat ini gua Hans Ebert masih di jalan Kiai Haji Raden Abdullah Pintu Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan di tempat sana ini ada jembatannya, ada dua saudara jembatannya. Kita ke kanan ini dari arah Jakarta Timur sendiri sampai dari arah sini bukan arah Depok masih Jakarta, ke kiri ke arah Depok Baru lagi saya ini ada lagi berlangsung nih proyek pembangunan GKI ya. Nanti kita langsung tetap lurus aja ya, kita berang kita pilih ke arah Salah Benda, Paru, setelah lalu tetap saja ya, karena garas Cilebut Sentul Jakarta jadi pokok kota. Oke, kita langsung tetap lurus aja ya, tonton video ini sampai selesai, stay terus ya, jangan kemana-mana ya. Tidak ada orang yang sukses di tempat tidur kecuali pelacur. Kutipan apa ini? Wow, ini gak bisa dibiarin nih saudara. Oke, nah saat ini gua masih di jalan Kiai Haji Raden Abdullah Pintu Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di daerah Yasmin ya saudara. Oke, di sini dulu waktu saya pernah daftar di STP Bogor ya, tepatnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini ya, itu atau sekitar 6 tahun yang lalu ya saudara ya. Tapi sayang banget pas waktu daftar saya tidak sempat lulus tes IQ nya, tapi gagal ya masuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor ya saudara ya. Tahu kenapa ini yang tahu tadi itu adalah bila lisan sama dekatsu ya. Ini kalau ke kanan ini namanya Taman Taman Yasmin ya. Ini kalau di sebelah kanan ini ada subway yang baru nih, udah lama ini namanya namanya Daras Yasmin ya. Di sebelah kini di sebelah sana ada lalu mereka sama di Arena. Di sebelah kanan ini ada Taman ya. Oke, nah sekarang kita akan berjalan ke kanan saudara. Nanti kalau ke kiri ini ke arah Yasmin, Paru, Sawangan, Depok, Tembus, Tat, Tangerang, Tarai, untuk kita lebih bus Jakarta ya saudara ya. Ini yang mau ke arah mana tuh? Ke arah Kemang, Paru, Tat, Tangerang, ada di sebelah kiri ya. Kita langsung berbelok ke kanan ya, ke arah Cirebon, ke Jakarta, Wabu, Bogor, Kota ya. Oke, di sebelah kiri sini ada tas macam bagi sini saudara. Oke, karena bensinnya tinggal dikit, gua mau isi bensin dulu ya. Nanti vlog gue pas sempat akan sambil lanjutkan kembali ke depanannya ya. Dan saat lagi kita mau berbelok ke kanan saudara, tapi sebelumnya gue mau isi bensin dulu ya saudara ya. Kita lagi ya. Wow, antri ya, KFC ya saudara ya. Oh, padat sekali ya lalu lintasnya. Oke, siap-siap, sekali lagi kita mau belok ke kanan saudara. Setelah dari kanan gue mau isi bensin ya, mau isi pertalite di stasiun ya,
Oke, okay, pemirsa, kita berjumpa kembali ya saudara. Tadi aku baru aja selesai simpan saudara. Dan di sini lalu lintas di jalan Soleh Iskandar dan baru Bogor Babat. Lihat pemirsa, di sini pantauan arus lalu lintas di yang mau ke lurus itu mobil masuk tol Bogor atau lurus ke arah satu selatan ke kanan ke arah Warung Jambu Pajajaran Ciawi Tanjur maupun arah sebaliknya maupun ke arah Cibinong Kedung Halang Depok ke arah Pasar Rebo maupun juga ke arah sebaliknya terpantau masih padat ya arus lalu lintasnya ya, kepadatan lalu lintas terjadi di sini ya saudara ya. Oke, dan sebentar lagi kita mau berbelok tajam ke kiri ya ke arah KS Tugu, nanti tembusnya ke arah mana kita ke arah untuk ke arah Kedung Halang maupun juga tembusnya ke arah Cibinong ya, karena gue mau lewat stadion utama Pakansari Bogor Jawa Barat Indonesia untuk menyimak pantauan situasi terakhir jelang partai pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia melawan Curacao ya, yang akan digelar pekan depan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 mendatang ya. Dan selain itu Stadion Pakansari juga rencananya
akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Bahrain ya Tottenham. Hal yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang ya. Oke pemirsa, video gua sengaja gua matiin ya. Dan di sini lalu lintasnya padat banget ya. Oke, nah sebentar lagi gua mau ke kiri, nanti gua akan share lebih dalam lagi, kita akan explore lebih dalam lagi. Tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita langsung berbelok ke kiri ya, ke arah KS Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan sebentar lagi kita mau masuk ke daerah Kalang ya sebentar ya. Dengan Bojong Gede lewat luas provinsi Bogor dan Jawa Barat, kita langsung tetap lurus. Kita langsung tetap lurus aja ya pemirsa, karena Komat Cibinong Bogor Jawa Barat aja, kita langsung masuk ke Kalang ya. Oke pemirsa, kita jumpa lagi. Nah ini kalau ke kanan itu ke arah Masjid di Pemahang ya, yang di sebelah kanan itu adalah mata tinggalnya. Ini kayaknya pengen banget atas ini terus ada yang menuju Pemahang, akan datang ke Pemahang kita ya. Kita lewat tadi itu di sebelah kiri ke arah Karatenan Chip Binong Bojong Gede ke arah lingkar luas provinsi Jawa Barat yang menyimpan antara Bogor ke Depok ya saudara ya, Bogor ke arah Depok ya saudara ya. Nah, kita langsung tetap lurus aja ke arah Patung Halang Bogor Jawa Barat Indonesia, terusnya ke arah Jalan Raya Bogor, terus ke arah Jakarta ya saudara ya. Setelah dari
Kabupaten Bogor arah Cibinong ya. Dan kita langsung berbelok tajam ke kiri ya saudara ya. Dan aku mau lewat Stadion Pakansari dulu ya sebentar ya. Oke pemirsa, permisi minggir. Dan kita langsung belok kiri langsung aja ya saudara ya. Dan kita langsung masuk ke kawasan Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia nih saudara ya. Untuk lihat pantauan situasi terkini di sekitar kawasan Stadion Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia seperti apa jelang pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan Curacao yang akan berlangsung pekan depan ya di hari Selasa tanggal 100. Kita langsung jalan aja ya saudara ya. Dan di sebelah kanan ini adalah Stadion Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan Bogor Jawa Barat Indonesia, ternyata kawasan Pakansari Bogor Jawa Barat Indonesia sudah berpengalaman ya dalam menggelar berbagai ajang event olahraga terbesar baik di tingkat nasional maupun juga di internasional ya, seperti Piala AFF 2016, terus jadi tuan rumah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang Indonesia, maupun juga pernah jadi tuan rumah Porda Jabar 2018 dan banyak lagi ya event-event olahraga nasional dan internasional ya yang dapat kami sebutkan satu persatu ya.
yang menarik ya. Ternyata Klaster Makassar ini pernah jadi markasnya Persikabo Kabupaten Bogor ya, 1973 ya. Dan juga Trans Nusantara FC ya, untuk kompetisi Liga 1 Indonesia 2023 ya. Oke. Setelah lurus kita langsung ke belok kiri ya, Saudara ya. Nah, ini rencananya Stadion Pakansari ini bakal jadi pertandingan bakal diadakan lagi ya di depan, karena ada partai pertandingan persahabatan FIFA Match Day antara dengan Indonesia melawan Curacao ya, yang akan diselenggarakan di Stadion Pakansari yang kita lihat tadi ya, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 ya. Dan setelah ini Pakansari direncanakan akan menjadi tempat penyelenggaraan ya tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Madrid ya. Nah, semoga saja tim nasional U16 bisa mengikuti jejak U19 yang mampu juga tim nasional senior Indonesia ya, mendahului ya. Setelah sukses lolos ke Piala Asia tahun depan, Piala Asia U20 Uzbekistan tahun depan, kira-kira bakal lolos gak ya timnas U16 Indonesia 2020? Maksud saya timnas U16 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia di tahun 2023 mendatang di Bahrain. Yuk kita lihat aja yuk. Oke, setelah lurus kita langsung belok ke kiri ya. Setelah lurus lagi kita langsung berbelok ke kanan ya, sambil ngutip mobil Suzuki RTK ini ya Saudara ya. Nah, di sini pantauan arus lalu lintas di jalan videonya sampai selesai, stay tune saya, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, nah nanti setelah lurus lampu terbalik tadi, kita langsung berbelok kiri ya Saudara ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada masjid nih Saudara ya, tempat ibadah. Ini kayaknya tempat ibadahnya ada di sebelah kanan ya Saudara ya. Ini kayaknya di gedung Lakeside ya Saudara ya, tempatnya di sebelah kanan.
di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia loh. Silakan ini. Saya ini adalah situ Cikarang Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia ya, saudara ya. Dan kita lihat di sini suasananya keren banget ya saudara. Iya kan? Alah, batasannya perbatasan antara Kabupaten Bogor maupun juga Kota Depok ya saudara ya. Sekarang udah mulai tertata loh, habis dicor.
tujuan kita ada di sini ya tepatnya ya. Oke. Mantap. Ya, pemirsa, itu dia tadi tujuan kita, tips dari saya, akses jalan dari Jakarta, Depok, Bogor, tembusannya ke arah alternatif ke puncak di barat Indonesia via jalan raya Bogor di barat Indonesia dan ini tersambung. Ya, selain dari jalan raya Bogor, dan kalau mau lewat sini juga nggak apa-apa. Kita lewat bagikan tips akses jalur alternatif ke arah Cikaret Cibin. Ini kalau lurus ke arah Cikaret ya, kita langsung berbelok ke kanan ya saudara ya, ke arah alternatif Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di saat ini saya Hans Elbas sedang berada di Puri Nirwana 1 Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk lihat suasana terkini lalu lintasnya di sini ya. Nah, ini kalau mau ke arah Cibinong juga bisa nih, saudara. Oke. Kita langsung belok kiri ya setelah mentok tadi. Baik tips melewati jalur alternatif ke Depok Bogor Jawa Barat Indonesia, lewatnya di sini rupanya ya. Nah, itu yang di bagian sebelumnya ini potongan akses alternatif dari arah Jakarta Depok Bogor tembus ke puncak via jalan raya Bogor. Nanti aku sambungin ya dari bagian-bagian sebelumnya ya. Aku sudah pernah ada di galeri ya saudara ya, buat share aja ke YouTube channel saya ya, semoga semua orang tahu nih lewat sini ya. Oke. Saat ini saya masih di Puri Nirwana 1 di Indonesia. Tips akses jalan alternatif Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, di sini lihat ini ada polisi tidur, ini pelan-pelan ya. Oke. Setelah lurus kita langsung berbelok ke kanan. Setelah lurus lagi berbelok ke kiri lagi, ya kan? Kita
dan di seberang sana ada gedung gereja AKBP Cibitung, saudara. Oke, kita langsung berbelok kiri ya, saudara ya. Dan itu dia tadi tips dari saya, akses jalan alternatif arah Cibitung terhadap Bogor Jawa Barat Indonesia via perumahan komplek Puri Nirwana Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan nanti akses jalur alternatif penelusuran dari arah Jakarta, Depok, Bogor dan pusat yang tersambung juga arah Puncak yang kondisinya di Ataun Puncak Bogor Jawa Barat Indonesia akan sharing sebentar lagi segera ya via jalan raya Bogor Jawa Barat Indonesia di sini tempat ini ya. Nah, nanti rencananya gue pengen gabungin penelusuran yang sudah pernah ada dari arah Raden Saleh mengarah ke arah mana kita? Ke arah Cikarang ya saudara, dan juga melengkapi dengan potongan-potongan penelusuran yang bakal lagi segera standby ya sebentar lagi ya. Nantikan hanya di seluruh laman YouTube channel saya ya, Translator juga terus ke arah Tol Jagorawi Citarep ya saudara. Nah, ini dia tepatnya di sebelah kanan ini nih yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini kalau mau melewati jalur alternatif Puncak Cilik 2 juga bisa lewat sini, tapi sayang banget jalannya ditutup ya. Nah, ini kalau mau belok ke kanan harus putar balik terlebih dahulu ya biar aman ya di perjalanan nanti ya saudara ya. Kalau mau ke Puncak Cilik 2 ya ke arah Cianjur, Cipanas dan juga isi
langsung ke kiri nih ya, kita lagi ke arah Pabuaran. Ini kalau ke kanan itu ke arah Cilangkap Tapos, itu buat Cimanggis ya. Terus ke arah Depok buat Cimanggis ke Purwokerto ya. Nanti kapan-kapan kita explore ke kanan yuk, ada apa ya. Ini kalau nggak salah ke arah Podomoro View sama yang lengkap dengan Masjid At-Tahir ya. Oke, kita langsung belok kiri ya saudara. Alfamart ya kalau nggak salah. Di sebelah kiri saya ini ada Maret ya saudara. Ini dia. Ini karena
arah Cibinong ya saudara. Kita langsung belok kanan aja ya saudara, arah IDC Ciloto ya saudara. Indonesia masih
kita memasuk ke GDC kedua ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.